Penyanyi Aziz Mamat, 44 tahun, kini bergelar Datuk selepas menimang cucu perempuan. Bayi itu adalah anak kepada anak kedua Mamat, iaitu Muhammad Iki Daniel, 22 tahun. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Katanya cucu sulung itu dilahirkan secara normal dan sangat comel, namun namanya belum diberitahu. Muhammad Iki adalah anak Mamat hasil perkahwinan dengan bekas isterinya Marcila Mustafa Kamal pada tahun 2001. Selain Iki, mereka juga dikurniakan dua lagi anak iaitu Alia Maisara dan Dilia Maisara. Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamarudin berkata, dia belum berkesempatan melawat cucu dan menantunya buat masa ini. Mamat dan anggota Aziz iaitu Along, Ajay, Musa dan Ujang serta dua penyanyi undangan iaitu Pasha dan Is ditemui di majlis lepak-lepak bersama Aziz di Medan Selera Taman Kosas Ampang. Anjuran Johan Aziz yang juga pengasas kumpulan itu. Mamat yang bercerai dengan Sheila pada 2009 mengakui hubungan dengan bekas isteri dan anak-anak serta mertuanya kekal baik sehingga sekarang. Katanya dia bangga kerana dapat gelaran Datuk sekaligus menjadikan dirinya semakin tua sekarang. Dah habis, tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views, ya.